Dengan DM pagi ini dan seperti yang DM janjikan, kita telah pun bersama dengan wakil daripada JKKN berkenaan dengan promosi koleksi Tari Klasik Malaysia 2014. Bersama dengan DM pagi ini ialah Ilya. Apa khabar Ilya? Baik. Aha, dia gabral dari tadi. Tak perlu. Dan juga kita bersama dengan Razif ataupun nama manja dia Aid. Ha, ini dia. Dan mereka ni baru je mempromosikan program ini di RTM pagi tadi, dan terus datang ke Konti Maisura FM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudah datang ke sini untuk sekali lagi mempromosikan program yang untuk menyemarakkan seni dan budaya di Malaysia. Dan okey, untuk permulaannya kita tanya dengan Ilya berkenaan dengan panggung seni tradisional ni. Dikatakan ini merupakan program yang terakhir sejak dimulakan pada Mac 2014. Kita boleh cerita sikit tentang pelaksanaan program ini. Sebenarnya pelaksanaan program panggung seni tradisional ni dia adalah anjuran daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Kita nak tunjulkan warisan negara kita, seni-seni tradisional. Di mana setiap bulan kita akan adakan contohnya daripada first kita start mula dengan Boria. Kemudian yang bulan kedua iaitu pada bulan Mac, wayang kulit. Dan seterusnya kita buat tari klasik India. Kemudian tari Borneo diikuti dengan Mak Yong. Lepas tu Menora, JK dan terakhir sekali dengan koleksi tari klasik Malaysia. So kita pentaskan kembali tete-tete tradisional lama dengan tari klasik lama. Jadi kalau sebelum ni kita ada program-program khas macam Menora, kita ada wayang kulit, dan kali ini untuk program ini dia mengumpulkan kembali semua. Tarian klasik sahaja. Okey, tarian klasik dengan tarian moden. Okey, Aid, mungkin Aid boleh cerita sikitlah. Mungkin ada yang agak keliru sebab sekarang ni bila kita tengok tarian moden pun ada yang campur dengan klasik. Tarian klasik pun dah dimodernkan. Jadi macam mana kita nak mengenal pasti tarian klasik dengan moden? Okey, selalunya memang tari klasik memang kalau kita lihat dan tengok memang dia sangat dekat dengan istana, sangat dekat dengan budaya kita yang lama, memang daripada azalinya. Maknanya kalau moden tu dah terlampau urban yang sekarang yang dipengaruhi dengan daripada K-popnya, hip-hopnya, tu dah memang dah cenderung ke arah moden. So maknanya kalau tari klasik, contohlah kalau kita tengok pada tarian Asyik sendiri, dia memang tak ada susah kita nak mengira dalam satu tarian tu. Semua mengikut hati, maknanya dia by heart, maknanya dia jatuh pada gong, jatuh pada rebabnya, melodinya. So maknanya penari yang menari pada zaman itu sangat memang sangat terror lah, maknanya bagi saya sangat handal. Sebab dia tak perlukan counting, maknanya dia by heart, maknanya walaupun menari 10 orang, dia boleh dia jadi sama je. Maknanya kalau moden sekarang semua dah dipengaruhi dengan drum beat, maknanya di situ bezanya tarian moden dan tarian klasik. Jadi maksudnya kalau tarian moden ni mereka menari tak by heart lah? Dia by heart tapi uniknya yang dulu tu dia tak ada kira langsung tapi dia boleh dapat by heart. Itu yang peliknya. Macam sekarang dia by heart tapi at least dia dah ada tunjuk arah. Maksudnya okay, 1 sampai 8 okay, mood dia macam ini. Tapi macam dulu okay, korang kena ikut gong. Gong jatuhnya macam mana, maknanya gong, ibu gong, anak gong. So kat situ penari dulu sangat memang sangat terperinci daripada dalaman. Jadi itu kalau kita bercerita tentang sejarah tarian dulu, tarian klasik dengan tarian moden. Okey, mungkin selain daripada keunikan yang nak disampaikan dalam program tari klasik ni, apa lagi objektif yang harap-harap dicapai oleh JKKN dalam kita menghasilkan program koleksi tari klasik Malaysia ni? Objektif utama program panggung seni tradisional ni, kita nak beri peluang kepada warga Kuala Lumpur dan juga peminat kesenian tradisional, terutamanya para pelancong daripada luar negara untuk menyaksikan kesenian negara kita dengan lebih dekat. Selain itu, dia juga sebagai satu produk pelancongan Malaysia. Objektif dia lagi satu, kita punya kesenian tradisional yang kita cuba pentaskan juga adalah sebab dia dah semakin pupus
So dengan ni JKKN cuba pentaskan kembali sebab nak kenalkan kepada warga Kuala Lumpur dengan rakyat Malaysia. Okay, dan kita tahu selalunya bila kita cakap tentang program-program tradisional untuk menarik minat orang untuk datang ke program tradisional ni memang agak susah, terutama di kalangan warga kota sendiri kerana mereka ni kita tahu mereka lebih suka untuk pergi tengok tarian orang kata persembahan-persembahan yang lebih komersial berbanding dengan persembahan-persembahan yang melibatkan tradisional kita ni. Betul. Tak apa, sekejap lagi JM nak tanya dengan Ilya agaknya apa langkah-langkah yang cuba dilakukan oleh JKKN untuk mencapai hasrat supaya koleksi tari Malaysia ni akan dipenuhi penuh panggung. Okey. Kejap lagi kita tanya mereka. Kita layan dulu daripada Ilya dan juga Aid. Kita mempromosikan panggung seni tradisional koleksi tari klasik Malaysia kan? Yes, betul. Okey, tadi dia pernah tanya bagaimana agaknya target audience untuk tari klasik Malaysia ni. Target audience ni kita target kepada semua lapisan. Pelajar, dewasa, para pelancong, warga emas pun kita target kita jugalah. Dan sebab kalau macam remaja, kita target sebab kita nak kenalkan budaya ni pada diorang sebab sekarang dah diorang dah tak kenal dah kan tradisional ni. Tak tahu tapi kalau yang warga emas yang tua-tua ni susah sikit nak jari sebab kebanyakan tak duduk kat sekitar KL dah. Semua dekat luar, tapi ada juga yang datang follow kita tengok. Tapi alhamdulillah setakat ni dapat sambutan daripada semua lapisan, kita punya target dapatlah untuk audience. Jadi agaknya apa antara cabaran untuk mendapatkan mereka ini datang beramai-ramai panggung. Cabaran tu sebenarnya. Sebab kita tahu kan itu antara satu langkah promosi yang perlu digerakkan secara besar-besaran oleh JKKN. Jujur saya cakapkan program panggung seni tradisional ni memang mencabar sebenarnya kita nak tarik audience datang pada mulanya. Sebab dia panggung seni tradisional ni, dia persembahan-persembahan yang tambah dekat KL pula orang dah tak pernah tengok, orang tak minat. Jadi, diorang tak berminat tambah dia berbayar pula kan. Jadi, susah nak tarik audiens. Tapi kita buat macam-macam lah kita buat. Kita edar flyers, kita pergi ke sekolah-sekolah, kita pergi ke IPTA, kita cuba jumpa dengan dengan jumpa pesyarah, cikgu-cikgu, kita minta untuk dapat tarik diorang, panggil dulu datang tengok. Lepas tu bila diorang start tengok dalam minat, jadi diorang jadi followers kita lah. Tiap-tiap bulan akan datang untuk kenalkan pada student ni, macam tu lah. Bagi, bagi saya itu promosi untuk kita menarik minat yang baru. Minat baru macam Ilya cakap tadi, untuk kat KL susah untuk mencari otai-otai yang ada juga yang bertanya sebab diorang hidup pada zaman-zaman yang yang tarian macam tu. So untuk lihat di KL susah. So maknanya dekat situ diorang sinilah peluang diorang untuk datang. Ada juga yang bertanyakan saya macam mana nak dapatkan tiket apa semua. Jadi maknanya program yang selalunya diletak orang kata program kampung-kampung ni dibawakan ke bandar, diberikan peluang kepada mungkin ada warga emas yang mak-mak ayah yang duduk di Kuala Lumpur bersama dengan anak-anak yang rasa macam mereka tak boleh nak pergi mana-mana lagi. Jadi boleh datang bersama anak-anak untuk datang menonton. Specialnya program ni ada satu kita terbagi pada beberapa kumpulan. Mana daripada macam kesemua daripada Universiti Melayu. Okey, daripada Aswara sendiri, daripada Jabatan Kebudayaan Wilayah Persekutuan. Lepas tu ada lagi satu kumpulan, memang otai punya kumpulan. Itu Mawarku. Itu memang penari Teteren. Yang menari dalam kumpulan tu semua berumur 40-50 tahun. Dia memang asalnya memang orang penari kebudayaan negara dulu, KPM. So dekat situ diorang selepas diorang dah bawa haluan masing-masing, dah tak jadi penari, dah tak jadi jurulatih apa semua, diorang keluar dan diorang kumpulkan balik, diorang buat satu kumpulan. So diorang ni yang mengekalkan tarian-tarian lama. So kat situ lah kita macam dari segi side penari, maknanya penari kenal. Contoh nama yang saya kenal, Abah Hassan, Cikgu Selvi, diorang hanya kenal nama tapi
siapa yang betul-betul nak kenal, nak tengok dia orang menari, inilah. Inilah masa yang untuk datang, peluang untuk datang melihat penari-penari otai ini. Betul. Jadi kumpulan Mawarku ni daripada negeri mana ataupun dia mereka daripada seluruh Malaysia? Dia orang memang daripada seluruh Malaysia. Kalau kita sekarang kita ada Istana Budaya. Penari-penari Istana Budaya. Dulu dia orang itulah penari-penari kebudayaan, maknanya KBN, budaya negara, maknanya sebelum ada Istana Budaya, KBN inilah yang membentuk penari-penari ini. So selepas tu baru adanya Istana Budaya, barulah ada penari-penari Istana Budaya. Kalau dulu, kalau daripada dulu dah ada Istana Budaya, dioranglah penari yang pertama. So macam itulah. Oh, ini memang orang kata apa, daripada first hand experience ni. Kalau nak datang, nak tengok macam mana persembahan daripada first hand experience, kena datang sendiri ke program panggung seni tradisional. Okay, antara Ait sendiri dalam program ini terlibat sebagai pengarah tari. Jadi antara tarian-tarian yang bakal dipersembahkan tu, kita terbagi pada tiga segmen. Tiga segmen. Okey, segmen pertama maknanya kita dia ada enam tarian: Bertimpu, Asyik, Dabus, Cinta Sayang, Tari India Klasik dan Jogi. Okay, lepas tu kita ada selingan, dan kita masuk pada segmen kedua. Kita mulakan dengan Terinai, Tari Cina, okay, Rodat, Layang Mas, Yaladan dengan Zafir Numan. Lepas tu segmen tiga dia pula joget gamelan, tarian orang asli Sewang, kuda kepang, joget selendang, dan diakhiri dengan kita punya finale, lagu-lagu rakyat lah. Maknanya lagu-lagu rakyat tu yang dia mencetuskan suasana riangnya program tu. Macam lagu Lenggang, Lenggang Kang Kuat. Ada tak? Lagu tu tak ada, tapi untuk yang finalnya kita pakai lagu apa, Wati Malandak dengan apa, Yabani Yabana. Okey, DM pernah menonton satu tarian Dabus. Ya, yes, saya. Sebelum ni, tapi DM tonton di KL Pack. Masa tu mereka buat satu program di sana. Kat KL Pack. Dan tarian yang mereka persembahkan, tarian Dabus dan juga tarian Kuda Kepang, yang the real one. Betul. Yang asli. Betul. Jadi agaknya dalam tari klasik ni akan ditunjukkan tarian Dabus yang cucuk-cucuk tu nanti tu macam mana? Dia di sini, Kuda Kepang dan Dabus dia ada, dia bentuknya berbeza tapi persamaannya sama. Maknanya dia ada sedikit spiritual. So daripada spiritual Kuda Kepang dan Dabus, bila nak diangkat di atas pentas, kita menjadikan dia satu benda yang natural dan normal, tanpa menggunakan jampi serapah apa semua. Tak ada. Kalau kita tengok, kalau Kuda Kepang, dia tak ada pun tarian Kuda Kepang, tapi dikenali dengan Kuda Kepang mabuk. Macam mana dia mabuk, adalah benda yang diseru dan dimasuk apa, masuk dalam badan tu, yang dia orang boleh kupas kelapa, makan kaca, kita ketuk paku dekat tangan, tu semua benda yang spiritual. Lepas tu bila kita nak diangkat kat atas pentas, dijadikan langkah-langkah tu cuma diragamkan langkahnya, so dijadikan pentas, persembahan pentas. Sama juga macam Dabus. Itulah yang akan terjadi pada panggung tarian klasik ni. So maknanya dia berbentuk pentas, dia bukan berbentuk yang memang betul-betul pure tradisi yang special, tak ada. Okey, jadi kalau maknanya orang yang pernah tengok tarian Dabus, yang pernah tengok tarian real Kuda Kepang, macam mana mereka yang kena rasuk kan, yang kena, bila last kali tu mereka kena rasuk tu, mungkin nak tengok macam mana agaknya dibawa ke pentas kali ni. Betul. Sebab kalau kat atas pentas, untuk tonton ramai, untuk untuk satu-satu persembahan seperti ni, memang kita tak boleh bawa lah. Betul. Tu, kalau nanti berdarah-darah pula dekat atas pentas tu kan. Berdarah tak ada masalah. Banyak-banyak ambulans kita boleh panggil. Tapi takut bila kalau kita bawa yang spiritual tu, takut benda yang datang untuk apa diseru tu, takut tak masuk kepada yang serunya. Takut takut kepada yang penonton pula. So kat situ kita orang tak bawa yang the real one, spiritual. Itu dia. Jadi maknanya masih lagi orang cakap cerita-cerita seru ni masih ada. Ada. Jadi kalau dia bawa tu bukan apa, takut nanti orang yang kat dalam tu pula yang mengamuk nanti lah. Bukan orang yang atas pentas. Okay, dan kita mungkin boleh promosikan sedikit kali ini di mana akan diadakan koleksi tari klasik Malaysia ni.
Program ni, koleksi tarikh klasik Malaysia ni akan diadakan pada tempat yang sama juga seperti yang kita lakukan pada bulan-bulan yang lepas, iaitu dekat auditorium JKKN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jalan Tun H.S. Lee. So, kalau nak tahu, cari balai polis Jalan Bandar. Sebelah tu je. Siapa yang bayar saman? Kat sebelah tu je. Kat sebelah tu je. Kalau banyak-banyak tak tahu kan kat mana, kat mana-mana. Bayar saman. Balai Jalan Bandar. Okay. Dan akan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November. 2 hari saja. Pada jam 8:30 malam. Jadi untuk 3 hari ini, agaknya macam mana cara mereka nak dapatkan tiket? Nak dapatkan tiket tu kena hubungi. Hubungi nombor telefon saya terus 017-320-2832. Dengan boleh buat tempahan tiket, dan pada hari tersebut akan dapat tiket tu. Just pergi ke kaunter tiket dan ada akan ada nama dia. Tu kalau nak beli tiket, boleh hubungi nombor tadi ataupun juga boleh hubungi komunikasi korporat ya. Di talian 03-2614-8200. Telefon tu dapatkan tiket, bukan telefon tu dapatkan nombor telefon balik. Kita sudah melarang asing kan dah. Memang untuk ni kita Jadi untuk yang peribadi-peribadi tu bukan untuk lain ya. Okey, jadi mungkin Aid melihat antara cabaran-cabaran untuk melatih penari-penari ini menjadikan untuk itulah kebanyakan hampir dikatakan semua tarian Aid menjadi pengarah tarinya ataupun semua kan kita terbagi pada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan ada beberapa masing-masing. So dan contoh Mawarku dibagi 5 tarian. Kesuma daripada Universiti Melaya 5 tarian. Contoh macam gitu. So mereka yang akan koreograf masing-masing. Bila latihan gabungan, saya yang akan mengelola semua. Dijadikan dalam satu cerita. Semua itu tugas saya. Saya sendiri bertindak sebagai koreografer daripada Jabatan Budaya Wilayah. Saya pun ada buat koreografi. Saya pun terlibat untuk buat 4 tarian. So dekat situ, bila dah cantum semua, baru saya garap persembahan untuk menjadikan dia satu persembahan 1 jam tanpa orang rasa dia 1 jam. Itu yang penting tu. Nak jadikan program 1 jam ni. Kadang-kadang program ni dah klasik. Takut orang datang tak sampai 5 minit dah tidur. So itulah juga cara saya, macam mana saya garap untuk dia jadikan satu persembahan tanpa tu. Okey, itu antara apa yang bakal anda saksikan untuk persembahan di panggung seni tradisional untuk koleksi tari klasik Malaysia. Kejap lagi kita ada lagi nak dikongsikan bersama dengan mereka dua. Kita layan dulu lagu daripada Kak Niji, Menunggu Karma, lagu yang dipetik daripada sebuah filem. Okey, sekali-sekali kita redakan sikit pagi ni sebab kita masih lagi bercerita tentang koleksi tari klasik Malaysia. Tadi kita lupa nak kongsikan tiket, harga tiket. Harga tiket RM20 kepada dewasa dan dapat 50% diskaun kepada para pelajar, warga emas dan kanak-kanak. Dan ada juga tiket RM50 untuk seat premier ke seat special. Okay, jadi kalau nak dapatkan seat special, dia akan disediakan adalah goodie bag. Dan view satu daripada yang RM50 pun akan lebih clear. View dia lebih clear dan lebih terang lagi. Nama pun tempat duduk premier kan. Lagi cantik lah, nampak dia pecahan. Dan RM20 sahaja yang dikenakan untuk warga awam. 50% diskaun diberikan kepada pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dan juga pelajar universiti. Dan juga warga emas. Jadi kalau 50% baru RM10. Pelajar-pelajar. Jadi rasanya tak salah kalau kita keluarkan sedikit pelaburan untuk kita melihat kembali hazanah negara. Sebab untuk melihat tari klasik Malaysia ni yang melibatkan ramai penari. Kemudian mereka ni dia datangkan khas pula daripada pelbagai negeri. Semuanya bergabung untuk datang ke sini. Mereka memerlukan kos yang lebih tinggi daripada itu. Jadi kita datang bayar RM10 je. Jadi kalau untuk warga awam yang tak belajar lagi tu, yang belum lagi mencapai warga emas, RM20 je pun. Betul. Okey, dan juga mungkin
ada sesuatu yang nak diperkatakan tentang program ini? Apa agaknya harapan Ilya sendiri terhadap harapan program ini? Harapan saya, saya harap semua dapat memberi sokongan kepada program ini, penganjuran JKKN ini, dengan datang beramai-ramai menyaksikan koleksi tarikan yang apa ni, program terakhir kami lah pada tahun ini. Dan dapat apa ni, mewawarkan kepada kawan-kawan, saudara-saudara sudah untuk datanglah tengok. Kalau nak tengok lagi boleh, mungkin mereka akan anjurkan lagi pada tahun hadapan, tapi lambat lagi. Insya-Allah. Insya-Allah kalau ada lagi kesempatan untuk buat program sebegini. Jadi bagi pihak Aid pula, agaknya apa yang Aid janjikan untuk koleksi Tari Blas Malaysia nanti? Insya-Allah. Okey, siapa yang datang, saya cuma boleh katakan insyaAllah kamu semua tidak akan tidur. Walaupun tariannya klasik. Spesialnya tari klasik kali ini, dia datang daripada kumpulan Kesuma, daripada Universiti Naya. Ada student dia yang memang betul-betul warga negara Cina. Ada dua orang, memang dia pelajar pelajar Universiti Naya. Memang dia daripada China datang sini semata-mata nak belajar tarian Malaysia. Kenapa daripada China boleh datang untuk belajar? Okay, dan kenapa kita sendiri warga negara tak menyokong hazanah yang memang dah lama kita ada di Malaysia ni. Saya berbual dan bertanya kepada dua student tu kenapa dia datang dan pilih Malaysia. Sebab dia cakap Malaysia adalah satu pusat budaya yang sangat luas. Mereka meletakkan satu taraf yang tinggi tu. Sebab dia cakap saya nak belajar lain daripada budaya yang ada di China. Okay. Kalau dia, betul juga dia cakap kalau saya pergi ke negara lain, so dia hanya terhad di situ. Contoh kalau dia pergi ke Afrika, contoh Afrika lain akan sama dengan dia. Contohlah kalau dia pergi Thailand, macam Myanmar, lagi Vietnam, so budayanya sama. So Malaysia ada dalam satu negara pelbagai. Sebab kita multiracial. Multiracial, kita ada Melayu, Melayu India, Cina, Sabah, Sarawak, di situlah yang dia nak belajar. Kepelbagaian Tu ya, kalau nak tengok dia ambil sekarang dia ijazah. Okey, dia ambil ijazah dah tahun ke 2. So maknanya dah 2 tahun lebih lah dekat sini. So dekat situ saya sangat kagum lah dengan dia. Jadi adakah mereka juga antara peserta dalam? Betul? Yes. Mereka juga antara peserta. Perform. Ni kena tengok yang, ni. Yang saya kagum, dia boleh menari tarian asyik. Okey, kalau anda nak tengok bagaimana warga Cina ini menari tarian asyik, inilah salah satunya persembahan yang anda patut datang. Betul. Okey, jangan lupa 31 Oktober hingga 1 November 2014 di Auditorium JKKN, Wilayah Persekutuan, Jalan Tun H. Asli, Kuala Lumpur, ataupun bersebelahan dengan Balai Polis Jalan Bandar. Betul. Jam 8.30 malam. Tiket hanya berharga RM20 dan RM50 untuk tempat duduk premier. Dan bagi siapa yang belum sempat untuk menempah tiket, boleh datang terus ke auditorium. InsyaAllah akan ada juga. Jadi kalau rasa-rasa tak sempat nak angkat call, tiba-tiba rasa macam teringat, hari ni malam ni ada show. Terus je datang. Terus saja datang ke sana tiket, dan mereka ada counter tiket apa, yang dibuka. Jangan risau. Misalnya kalau seat penuh pun kita akan sediakan kursi. Bagi dia akan buka dewan, buka bumbung. Okey, jadi terima kasih kepada Ilya dan juga Ayid yang telah sudi datang ke Maestro FM mempromosikan program ni, dan kita harapkan juga selepas ni Jabatan Kesenian, Kebudayaan dan Kesenian Negara akan terus menghasilkan lagi program-program seperti ini sepanjang tahun. Dan kita tahu inilah satu-satunya jabatan di Malaysia yang sangat-sangat menjaga kebudayaan dan kesenian. Dan kita juga di Maestro FM sangat menghargai usaha yang dilakukan oleh anda semua, dan kita sama-sama menaikkan kembali apa yang telah ditinggalkan sebegitu lama. Kita datang kembali untuk membawa kembali sejarah lama tu untuk dibawa ke dalam masa hadapan, kan? Yes. Jangan ditinggalkan begitu saja. Sama-sama memupuk kembali. Okey, terima kasih kembali kepada anda berdua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Okay, jumpa lagi. Okey, dan kepada pendengar-pendengar Maestro FM, jangan lupa untuk anda